الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن برحمتك ربي اذا شئت سهلا. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syekh Pengerusi, Syekh Ali, Jawatan Kuasa Surau. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari pada malam ini dapat kita menyambung siri bacaan kitab Madza Ya'ni Intima'i Lil Islam. Apa artinya saya menganut Islam, karangan Syekh Al-Ustaz Fathi Akan Rahimahullah. Moga-moga segala apa yang kita laksanakan pada malam ini dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Sekejap lah, nak cari muka surat ni. Sambungan pada muka surat yang ke-79, noktah yang kedua. Akal, berkata pengarang kita rahimahullah, bahagian yang pertama bab yang kelima, muka surat yang ke-79. Saya mestilah dapat menguasai diri. Tajuk kecil, sendi-sendi kekuatan dalam memerangi hawa nafsu. Yang pertama hati dan yang kedua sambungan malam ni akal. Berkata musannif rahimahullah, akal adalah ciptaan Allah yang dapat melihat, mempunyai daya memahami sesuatu, mampu membezakan dan dapat menyimpan sesuatu fahaman dari ilmu-ilmunya, di mana dengan ilmu itu kelak ia dapat menghampirkan diri dengan Allah, mengetahui keagungan Allah serta kekuatannya. Akal seperti inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yakni yang tinggi sifat ataupun nilai takwanya, dari kalangan hamba-hambanya hanyalah dari kalangan ulama. Sadaqallahul Azim, surah Fatir ayat yang ke-28. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut betapa tingginya nilai nikmat akal ini. Baginda bersabda, "Ma khalaqallahu khalqan akrama 'alaihi minal 'aql." Allah tidaklah mencipta suatu kejadian yang lebih mulia dari akal.
Berkata musannif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kata baginda, "Idh taqarraban nasu ila Allah ta'ala bi anwa'il birri fataqarrab anta bi 'aqlik." Wahai Ali, apabila manusia mendampingi Allah dengan melakukan berbagai amalan kebajikan, maka engkau dampingilah Allah dengan akal fikiran engkau. Berkata musannif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Maktasaba rajulu mithla fadli 'aqlin yahdi sahibahu ila huda wa yarudduhu an radiyin." Tidaklah beruntung seorang lelaki, yakni dengan satu-satu pemberian, dibandingkan dengan kelebihan kurniaan akal yang dapat membimbing pemiliknya kepada petunjuk dan menahannya dari perkara yang buruk. Hadis riwayat Imamul Mujbir. Berkata musannif rahimahullah, oleh kerana betapa tingginya nilai akal, maka Islam menganjurkan agar akal diisi dengan ilmu dan makrifat, yakni pengetahuan, serta mendalami segala urusan agama agar dengan ilmu-ilmu itu akal menjadikannya sebagai sebab akibat yang memandu segala tindakan, membezakan di antara yang buruk dengan yang baik, di antara yang hak dengan yang batil, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillaha may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, diberikan kefahaman yang mendalam dalam agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashhabi." Kelebihan, yakni keutamaan seorang yang alim atas seorang yang abid, yakni ahli ibadat, adalah seperti kelebihanku, yakni kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas orang yang paling rendah dari kalangan para sahabatku. Tuan-tuan, kepada mati Allah Ta'ala sekalian, tajuk kita malam ni, sendi-sendi dalam memerangi hawa nafsu. Bab yang kelima ni, pengarang kita dia bawa mari tajuk besar dia, "Saya mestilah dapat menguasai diri." Suatu penghayatan yang perlu ada dalam diri umumnya orang Islam, dan khususnya mereka yang duduk dalam gerakan Islam. Hawa nafsu ni dia kena jaga, kerana hawa nafsu ni tuan-tuan sekalian boleh menimbulkan fitnah kepada gerakan. Andai kata seseorang yang duduk dalam gerakan Islam, apabila dia meraih sesuatu yang dia hajati selama ni, misal kata dia berjaya menempatkan diri dia pada satu-satu kedudukan, wa imma di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri ataupun di peringkat negara, maka ketika tu dia akan berdepan dengan macam-macam masa elok, terutamanya berkaitan dengan kehendak hawa nafsu. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kedudukan menjadikan seseorang itu lupa diri dia,
Kadang-kadang kedudukan seseorang menyebabkan marinya perasaan ujub, marinya perasaan riak, marinya perasaan takabur. Maka ini semua benda yang lahir dari hawa, hawa nafsu. Maka perkara ni perlu dibanteras, terutama dalam kalangan mereka yang duduk dalam gerakan Islam. Maka hawa nafsu ni boleh dikawal melalui dua perkara. Yang pertamanya hati, yang telah kita bicarakan pada suri yang lepas. Dan yang kedua malam ni sambungannya, yang boleh mengawal hawa nafsu, yang boleh kontrol, yang boleh kawal selia, yang boleh tengok-tengok hawa nafsu, iaitu akal. Baik. Lalu kata pengarang kita, rahimahullah, akal ni kerja dia menakul. Dia kena fikir. Sama ada benda hak duk tangan dia tu baik ataupun tidak. Kemudian dia juga perlu meletakkan sama ada apa yang ada di tangan dia tu comel ataupun sebaliknya. Benda ni ni melibatkan dosa ataupun pahala. Dan semua perkara ni tuan-tuan sekalian, dia berkait dengan akal yang memikirkan keadaan tadi. Comel ke buruk, dosa ke pahala. Mana benda ni semua ni tuan-tuan sekalian, mari daripada hawa nafsu yang boleh mengawal adalah akal. Dan akal lah juga yang membawa manusia ni menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kalau kita kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa yang Nabi ni walaupun dia belum diangkat menjadi Rasul, dia sanggup bersorang diri di Gua Hira. Sedangkan ketika tu di Mekah sendiri ada Kaabah, satu lambang. Walaupun Kaabah ni makhluk serupa kita juga, batu paksa gigi tu ya. Adanya situ pada Kaabah tu sendiri manifestasi satu lambang kewujudan Allah Ta'ala. Kurang-kurangnya bila tengok Kaabah ni seolah-olah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Dan Kaabah ni rumah Allah yang dimaklumi sekalian orang Mekah ketika tu dan dihormati. Bahkan Abdul Muttalib penjaga Kaabah ketika tu, apa-apa senggaraan penyelenggaraan Kaabah ni kalau melibatkan dana pitih mah, pasti pitih mah hak digunakan untuk selenggara Kaabah ni daripada duit yang jelas sifat halal dia. Kenapa? Menghormati Kaabah. Nak cerita di Mekah tu sendiri dah ada dah simbol untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi kenapa tidak digunapakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ketika tu baginda belum diangkat menjadi Rasul? Kerana akal yang ada pada baginda tu akal yang berfungsi dengan baik. Kalulah dia duduk dalam keadaan bertahannus, dia panggil. Tahannus ni salah satu maksud pada ibadat. Ya. Kalau Nabi duduk situ buat sebagaimana hak Nabi buat dalam Gua Hira. Antara perbuatan baginda di Gua Hira semayang dua rakaat pagi, dua rakaat petang. Sebagaimana amalan pada agama Nabi Ibrahim alaihi salam, agama Hanif dia panggil. Hanif ni agama lah. Ya. Maksud Hanif ni lurus, betul, straight. Ataupun dipanggil juga millah, pun agama juga. Maknanya lebih kurang sama. Din, agama, lebih kepada cara hidup. Millah, agama, lebih kepada cara beribadat. Tahannus ataupun Hanif ini juga salah satu agama yang menggambarkan agama tu sendiri benda ni luruh. Mari dari Allah Ta'ala, siapa hak ikut agama ni, barang comel, boleh bawa kepada Allah Ta'ala. Maka dalam nak meneruskan ibadat yang pernah dipelopori Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dia teruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya semayang tadi itulah, dua rakaat petang, dua rakaat pagi. Kenapa Nabi memilih
Buah hirap. Kerana akal Nabi yang berfungsi dengan baik ketika tu, kalau dia berdepek berdampingan dengan Kaabah yang ketika tu duk ada 360 ekor berhala. Jadi seolah-olah kalau kita kata serabut perut lah. Ni, dahlah keliling Kaabah tu 360 ekor. Termasuk hak duk dalam. Benda semua ni tuan-tuan sendirian untuk tidak mengelirukan masyarakat ketika tu. Seolah-olah menggambarkan kalau Nabi duduk di sisi Kaabah, seolah-olah Nabi macam redha dengan kedudukan Kaabah yang dikeliling oleh berhala ketika tu. Ini sifat akal yang sejahtera. Lalu baginda ambil pendekatan untuk naik ke Gua Hira jauh daripada manusia. Maka tuan-tuan sedian ketika mana akal ni dia berfungsi dengan baik, itu terjemahan daripada perbuatan. Bermakna kalaulah mereka yang bawa kejadian ni bawa agama, tiba-tiba dengan sebab kerja keras dia selama ni dalam bawa agama dan capai objektif yang dia nak raih selama ni, misal katalah dia meraih kemenangan hasil daripada perjuangan dia, maka kedudukan dia tadi tak menghilangkan jati diri dia dalam soal perjuangan. Dengan kata lain, walaupun dia ada kedudukan, walaupun dia meraih apa yang dia hajati selama ni, kemenangan, tujuannya nak bawa agama, maka kedudukan tadi tu tidak melalaikan dia daripada objektif sebenar dalam perjuangan. Hak ni yang perlu ada dalam diri mereka yang duduk dalam gerakan Islam. Sebab nak kawal nafsu ni bukan mudah. Payuh tuan-tuan sekalian. Orang yang tak ada gapo sekarang boleh cakap dengan mudah. Kalau dah ada macam-macam di tangan, tika tu nafsu dia tak serupa dengan masa dia tak ada gapo sekarang. Ini suatu ujian yang amat-amat besar. Bahkan contohnya ujian yang paling besar ketika meraih kemenangan bagi gerakan Islam adalah untuk mengekalkan kemenangan. Hak tu payah. Usaha ke arah nak menang ni walaupun payah tapi mudah dihadapi. Tapi ujian kemenangan tu susah nak hadap. Kenapa? Dia berdepan dengan hawa nafsu dan macam-macam unsur persekitaran yang menjadi pucuk kadang-kadang seseorang itu reboh bila mana dia duduk dalam kedudukan yang hak dia hajati selama ni, iaitu kemenangan. Jadi nak mengekalkan kemenangan ni bukan senang. Sebab tu pengarang kita dia buat mari isu ni supaya benar-benar mereka yang duduk dalam gerakan Islam jaga molek nafsu ni melalui dua elemen tadi, akal dan juga hati. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata firman Allah Taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh-sungguh hak jenis takut pada Allah Taala dari kalangan manusia ni hak jenis pesing pe panga ulama. Apa maksud ulama yang disebut dalam kitab Al-Munabbihat 'ala isti'dad li yaumil ma'ad kalangan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ulama ni pada pandangan dia, pertama orang tu berilmu dan ilmu dia ni ilmu yang bukan biasa-biasa. Satu. Dan kriteria ataupun sifat seseorang yang layak bergelar ulama, yang kedua, hal ni hak susah. Dia beramal dengan segala ilmu yang dia tahu. Hak dia ada. Hak inilah tuan-tuan sekalian sebagai benchmark utama, penanda aras utama pada nama ulama itu sendiri. Kalaulah dia semata-mata ulama ni, semata-mata ilmu banyak, ramai orang boleh jadi ulama. Tapi nak beramal dengan segala ilmu yang dia ada, hak ni tak ramai. Hak inilah yang layak bergelar ulama. Maka sebab itulah hak ulama inilah orang yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala. Dan hanya golongan ni yang diiktiraf dari segi sifat takwa mereka, takut pada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian,
Mereka yang duduk dalam gerakan Islam ni, bukanlah dia berjuang tu kerana mengikut semata-mata. Kadang-kadang kita ni, bila orang berjuang, kita nak berjuang juga. Dalam keadaan dia tak tahu pun apa objektif perjuangan dia. Dan kadang-kadang, flow, laluan pun dia tak ikut. Dia ikut kepala otak dia. Maka susah sebenarnya. Nah, kita nak bawa manusia ni supaya semuanya jadi orang yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala, bukan mudah. Tuan-tuan selian, kalulah seliaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun masih ada kalangan sahabat yang agak orang kata, boleh dipertikaikan dari segi sifat taat mereka kepada Nabi. Satu kisah tuan-tuan selian. Dalam, kalau tak silap, kisah ni berlaku sebelum pada pembukaan kota Mekah. Salah seorang sahabat ni, tuan-tuan sekalian, dia berada di Madinah bersama-sama dengan Nabi. Dan dia antara kalangan penduduk Madinah yang asalnya daripada Mekah. Yang ni dia ni orang Muhajirin. Dia dapat maklumat yang Nabi menyatakan hasrat untuk pergi ke Mekah dengan tujuan nak buka kota Mekah. Maksud tu, buka kota Mekah ni kalau nak perang lah dengan orang Mekah. Oleh kerana kerisauan dia sahabat ni pada ahli keluarga dia yang ada di Mekah. Takut jadi apa-apa, dia tulis satu surat. Seolah-olah nak membocorkan maklumat kepada orang Mekah yang Nabi nak pergi serang orang Mekah. Dia tulis satu surat. Maklumat pasal serangan daripada Madinah ni yang diketuai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim kepada seorang wanita untuk dibawa ke Mekah dan diberikan kepada ahli keluarga dia. Lalu Jibril Alaihi Salam memaklumkan kisah ni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah banyak tuan-tuan sekalian campur tangan malaikat terhadap maklumat di kalangan musuh Islam ketika itu untuk menghancurkan gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari daripada malaikat. Kenapa? Tak ada orang lain yang tahu maklumat ini kecuali para malaikat. Lalu dikhabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya ketika Nabi jadi sasaran utama, target utama orang Mekah ketika hampir-hampir Nabi nak keluar berhijrah. Malaikat maklum kepada baginda, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu menjadi sasaran utama 12 kabilah besar yang ada di Mekah ketika tu untuk membunuh kamu. Lalu perancangan 12 kabilah ni untuk bunuh Nabi disampaikan oleh malaikat. Kemungkinan Jibril alaihi salam. Lalu tuan-tuan sekalian, perkara yang sama berlaku kepada baginda ketika nak misi membuka kota Mekah tadi. Lalu sahabat ni tulis surat hantar kepada seorang wanita untuk dikirim kepada ahli keluarga dia. Lalu dipintas. Nah, maklumat ni oleh Jibril kemudian dikhabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan boleh rujuk kisah ni dalam Tafsirah jilid yang ketiga karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Nabi pun bincang dengan sahabat, lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu beri pandangan dia, perkara ni mesti disekat. Lalu tuan-tuan sekalian, panggil sahabat tadi dan dia mengaku, ya Rasulullah, betul aku buat begitu. Tujuan aku buat kerana aku risau, aku bimbang ahli keluarga aku, waris-waris aku ada di Mekah. Takut jadi gara-gara ke dia. Sebab aku sayang ke puan-puan ni, sebab tu aku buat begitu. Dan alasan dia ni tuan-tuan sekalian, kalau ikutnya logik lah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tu seolah-olah jadi macam, ialah jadi waratlah juganya sahabat satu hal apa hijrah sekali dengan dia di ke Madinah, tiba-tiba mari isu lagu ni, isu besar, sebab membocorkan rahsia pentadbiran benda ni, benda besar.
Dan Nabi dilihat seolah-olah sebagai ketua sebuah negara Nabi ni. Sebab negara kira Madinah ni kira ketua. Apa ni negara lah. Dan ketuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila bocornya maklumat ni, seolah-olah membocorkan rahsia negara kepada pihak yang dikhawatiri sebagai ancaman utama pihak musuh, pihak kafir Quraisy. Niat dia comel, cuma perbuatan dia tu bermasalah kepada pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita sini tuan-tuan sekalian. Untuk cerita panjang lebar tentang rujuk sendiri dah dalam apa ni fiksirah tadi. Hakikat dia tak sampai lah maklumat tu, ya. Ha, itu penghujung dia tak sampai maklumat ni. Kerana wanita tu ditangkap lalu di siasat dah betul ada dalam badan dia. Diikat di tubuh. Baik, lalu tindakannya tuan-tuan sekalian, sahabat tadi ni, ya, diperlakukan sesuatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita kedudukan sahabat pun kadang-kadang tuan-tuan sekalian, penilaian akal dia tu agak kelu-kelik. Ni sahabat pas kita hari ni hak iman, hak jenis gepuk, hak jenis rapuh ni tak tahu lagu mana tuan-tuan sekalian. Baik, nak cerita bagaimana nak mengawal nafsu ni pada dua elemen akal dan juga hati ni kadang-kadang sukar, kadang-kadang susah. Lebih-lebih lagi kita bila mana manusia biasa yang dihidangkan dengan kedudukan, maka lagilah besar fitnah, lagilah besar ujian mari dari Allah Taala. Maka perkara ni pengarang kita suruh kita ni hadam sungguh-sungguh, kena proses sungguh-sungguh, kena faham sungguh-sungguh, terutama yang duduk dalam gerakan Islam, benda ni kena ambil berat, kena cana sungguh-sungguh. Kerana apa? Orang yang benar-benar boleh mengawal hawa nafsu ni di kalangan ulama, maka sahabat tu ulama ni satu kedudukan yang besar, tinggi kedudukan dia. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang benar-benar takut, yang ada sifat perangai takut ke Tuhan pada Allah Ta'ala ni di kalangan ulama. Maka sebab tu ulama ni kena dari segi penampilan dia tu sendiri, tak boleh dia buat macam orang biasa. Seorang ulama yang dihormati, tiba-tiba pemakaian dia tak serupa apa ni, serupa dengan orang ramai, tak boleh gitu. Dia ulama, bila ulama ni dia ada, kita panggil apa, ada etika dia. Tiba-tiba dia tidak, tak kisah sangat kepada etika dari segi pemakaian contoh. Lalu dengan sebab orang ramai melihat dengan ketokohan yang ada pada dia, tiba-tiba dari segi imej dia tak disupport dengan orang ramai, bermakna situ sedikit sebanyak merendahkan kedudukan dia. Itu pun dah jadi pertikaian tu. Sebab tu tuan-tuan sendirian, orang yang benar-benar duduk dalam lingkungan jenama ulama ni, dia tak boleh buat kok si kok dia. Kenapa? Dari persepsi masyarakat satu hal tinggi. Kemudian dia ni juga tuan-tuan, ulama ni dia mesti pegang sungguh-sungguh dengan kodar ke ilmu orang yang dia ada. Sebab dia ni orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Dan disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum kata-kata apa tak silap lah. Kita panggil apa ni, kata-kata ulama, kata-kata hukama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris perjuangan para nabi, maksudnya tinggi kedudukan puak-puak ni. Maka pada hujah yang pertama sini dalam nak mengawal hawa nafsu, keilmuan itu amat penting. Dia yang pertama. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak menggambarkan tingginya nilai akal yang ada pada manusia ni, yang kerja dia untuk merapatkan diri dengan Allah Ta'ala, dengan kata lain untuk cantas dan segala desakan hawa nafsu yang boleh menyebabkan dia ni jauh dari Allah Ta'ala. Apa dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal aqli. Allah tidaklah mencipta suatu kejadian yang lebih mulia berbanding dengan akal. Maknanya kita ni manusia,
yang Allah Ta'ala kurniakan akal dan juga hawa nafsu nak banding dengan makhluk lain, tak boleh nak tanding. Nilai tingginya yang ada pada manusia hanya kerana akal. Dengan kata lain, tuan-tuan sekalian, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni sebenarnya lebih tinggi daripada malaikat. Sedangkan malaikat hanya dikurniakan akal tanpa nafsu. Kalau antara dua dengan satu, tentu lebih dua. Malaikat hanya dikurniakan akal tanpa nafsu. Sedangkan manusia dikurniakan akal dan juga bergandingan dengan nafsu. Adapun binatang, haiwan, Allah Ta'ala hanya kurnia nafsu tanpa akal. Makna dari kedudukan itu tinggi. Cumanya, masalah timbul bila mana manusia yang ada dua kemuliaan tadi, nafsu dan juga akal, tiba-tiba nafsu dia menguasai akal. Bermakna manusia yang biasa ini lebih teruk daripada binatang. Kalau binatang itu hanya dikurniakan nafsu semata-mata dan perbuatan binatang ni tak sesuai dengan layaknya seorang manusia, sesuailah dengan binatang ni sebab tak dikurniakan akal. Bahkan mereka, para binatang haiwan ni, tidak ada yang mukallaf, tidak dibebankan dengan agama. Bahkan mereka tak dibebankan dengan apa-apa syariat. Namun lagi binatang sesuai dengan puak-puak dia tu, Allah Ta'ala hanya kurniakan nafsu tanpa akal. Tiba-tiba manusia yang dikurniakan akal dan nafsu, dia tak guna akal, hanya nafsu semata-mata. Lebih tu pada binatang dah, situ pula masalah dia. Maka apabila kedua-duanya bergandingan akal dan juga nafsu tadi, maka jadilah manusia ni sebaik-baik makhluk dibandingkan dengan malaikat dari segi pemberian, dari segi penganugerahan akal dan juga nafsu. Tapi kedudukan tetap tak dilawang malaikat. Kedudukan tu sebab malaikat ni tak pernah buat dosa. Cuma dari segi penganugerahan tadi, lebih manusia lah sebab adanya nafsu. Cuma bila tak seimbang dua tu, kalau lebihnya nafsu, maka beratlah. Balhum abdal, Allah Ta'ala kata. Bahkan manusia ni dengan sebab dia guna nafsu semata-mata, lebih sesat daripada binatang haiwan. Maka itu bagaimana kedudukan akal tu sendiri. Cukup-cukup tinggi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini pesanan baginda kepada Ali radhiyallahu anhu. Katanya baginda, wahai Ali, apabila manusia lain mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan berbagai amalan kebaikan. Kalau orang lain dia semayang, tak cukup dengan hak fardu, dia tambah dengan hak sunat. Tak cukup di siang hari, pada malam hari dia bangun pula dini hari, penghujung malam. Kemudian tak cukup dengan puasa hak wajib, dia tambah dengan hak sunat pula. Kemudian tak cukup dengan hak sunat, dia buat pula puasa hak nazar, hak jadi wajib juga. Kemudian tak cukup dengan puasa dia, dia bersedekah dengan sebanyak-banyak sedekah. Cara mereka mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, wahai Ali, mung ni dengan kedudukan mung kena lebih dari puak-puak ni. Kalau orang lain dengan amalan, mung dengan otakmu. Maknanya tuan-tuan sekalian, dari segi pengamalan Ali ni tinggi dah. Nilai yang ibadat yang ada pada Ali ni tinggi dah. Maka dia kena naik satu peringkat lagi hak orang biasa-biasa tak sampai. Itu dengan akal pemikiran. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pemikiran Ali ni, jangkauan dia memang ke depan. Kalau berdepan dengan puak-puak etis hak tak percaya kepada Tuhan, zaman Ali ni ada dah puak-puak ni. Hak ni tak pegang kepada adanya Tuhan, yang tidak beragama. Maka bila mana para sahabat yang lain nak berdepan dengan puak-puak ni, dia serendah kat tangan sahabat lain. Lala Ali ya, mari selesai. Nak ceritanya bagaimana tingkat kedudukan akal yang ada pada seseorang yang bernama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ni tinggi. Dengan kata lain juga, tuan-tuan sekalian,
akal ni, kedudukan dia lebih tinggi, lebih berkualiti berbanding dengan ibadat. Ini dia panggil semak ibadat. Ibadat bijak. Walaupun sikit tapi besar. Kenapa tuan-tuan sekalian? Mereka yang alim berbanding dengan abid lebih tinggi. Orang yang alim berbanding dengan abid. Abid ni orang yang suka buat ibadat. Tapi dia tidak sealim orang yang alim. Kerana orang yang tahu ni, walaupun dia ni buat sikit, tapi sikit dia tu kualiti dia hebat. Banding dengan orang yang kurang ilmu tapi banyak ibadat dia, bermakna ibadat dia tak selari dengan ilmu. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, isu ni kecil ya, tak perlu kita nak perbesarkan, cuma nak bagi faham. Antara solat sunat ba'diyah Jumaat dengan qabliyah Jumaat, hak mana lebih aula? Hak aulanya ba'diyah Jumaat. Dari segi sunnah, tidak ada qabliyah Jumaat. Beza dengan Zuhur. Zuhur, ba'diyah, qabliyah, semua mu'akad. 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Zuhur. Hak ni jelas. Tuan-tuan buka kitab Bulughul Maram. Kadang-kadang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz rahimahullah, ada isu ni. Ne? Sebelum Zuhur 4 rakaat, selepas Zuhur 4 rakaat. Mu'akad 8-8 rakaat ni. Ne? Berbeza dengan Jumaat. Tidak ada qabliyah. Tapi kalau nak buat, tak ada masalah. Antara orang yang buat qabliyah Jumaat dengan tak buat, hak mana lebih tinggi kedudukan? Tinggi hak tak buat atas dasar ilmu. Bila orang yang tak ada ilmu dan dia merasakan kalau Zuhur ada qabliyah, kenapa Jumaat tak ada? Padan dengan ilmu dia. Dia bersandar kepada kalau Zuhur ada qabliyah, kenapa Jumaat tak ada? Kalau dia nak buat, tak ada masalah. Silakan. Tapi dari segi keilmuannya, kalau dia tak buat atas dasar ilmu, Nabi tak buat, maka dia ikut situ kedudukan dia beza. Maka tuan-tuan sekalian, ini kedudukan orang yang alim banding dengan orang yang abid. Contoh lain juga, hak jenis puasa nang dia gabung dengan puasa qada. Puasa nang sebab hanya dalam tempoh Syawal, kalau ikut pada pegangan masa Imam Syafi'i rahimahullah. Puasa nang hanya dalam bulan Syawal, walaupun imam mazhab yang lain mengatakan tidak terikat dengan Syawal. Masuk Zulkaedah pun masih lagi boleh buat. Hak 6 hari itu. Tak apalah, itu perselisihan pandangan. Tak ada masalah. Cuma bila kita berpegang dengan masa Imam Syafi'i rahimahullah, hanya dalam Syawal. Kemudian, dia berpegang yang mana apa ni, puasa 6, padahal dia besar, kita sedia maklum, boleh digandingkan dengan puasa ganti, khususnya bagi orang puan. Dan dibenarkan dalam pegangan masa Imam Syafi'i. Baik, bagi orang yang nak menilai sesuatu tadi itu, dia tak nak campur aduk. Dia nak biar betul-betul pure puasa sunat 6, maka dia takkan campur dengan mana-mana niat lain. Kedua-duanya betul. Sebab itu pandangan mazhab yang kita pegang hari ini, Imam Syafi'i. Tapi bagi orang yang dia tak nak adanya campur aduk, maka dia hanya niat dengan puasa sunat 6 sahaja, tanpa ganti. Selepas ada 6 hari di Syawal, barulah dia ganti pula. Satu pandangan. Tapi ada orang yang mengatakan, daripada kita puasa sunat 6, alangkah baiknya kita puasa ganti dulu. Sebab hak ganti tu wajib, hak 6 tu sunat. Apa pentingnya hak sunat banding dengan hak wajib? Dari segi kedudukan.
penting belakang. Cuma bila hak wajib ni sepatutnya diutamakan berbanding dengan hak sunat. Orang yang ikhlas dan taslian, dia akan biarkan dulu hak sunat tu. Dia ambil hak wajib dulu. Kenapa? Aku 6 hari, 7 hari tak puasa. Kerana uzur syar'i. Maka aku nak selesai hak wajib dulu. Lepas pada tu baru aku tambah dengan hak sunat 6 hari. Ini kadar kualiti ilmu yang ada pada seseorang memberi kesan kepada pelaksanaan ibadat dia. Samalah juga tuan-tuan sekalian, orang yang duduk dalam gerakan Islam ni dia berjuang tu kerana apa? Bila dia berjuang kerana Allah Ta'ala, kedudukan tidak pernah meleburkan niat dia selama ni. Tapi kadang-kadang bila berdepan dengan hawa nafsu, seolah-olah niat selama ni, pegangan selama ni jadi hilang. Hanya kerana kedudukan. Hak ni kena beringat. Sebab tu perkara ni diberi penekanan oleh pengarang kitab rahimahullah. Maka bagaimana nilai yang ilmu yang ada pada seseorang menjadi kita panggil perbezaan dari segi kualiti hanya kerana ilmu. Maka kedudukan ahli dalam sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ibadah ahli tak ada pertikaian dah. Hebat pada dengan orang lain. Maka ketika tu mu kena bezakan darjat kedudukan kamu dengan orang biasa-biasa ni dengan kadar pemikiranmu. Maka daerah sebenarnya ahli ni agak kritis dari segi pemikiran dia dan menjadi rujukan. Tapi kadang-kadang mari juga ujian tuan-tuan sekalian. Kalau kita kata betul lah ahli ni hebat dari segi keilmuan dia. Tapi kenapa siapa pekat dia boleh perang dengan mak tua tiri dia? Aisyah radhiyallahu anha situ pula. Ini dia tuan-tuan sekalian zaman fitnah yang amat hebat ketika tu. Bayangkan Ali boleh perang dengan Muawiyah dan ketika tu disupport oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berlaku perang, perang Jamal. Perang Jamal ni perang unta. Kerana Aisyah radhiyallahu anha menyertai perang menaiki unta. Maka jadilah perang, perang Jamal. Sengketa tiga bucu ni Ali, Muawiyah dengan Aisyah. Kalau kita fikir dengan logik, Ali ni kan cerdik nih, hebat dari segi taraf pemikiran dia. Bakpo jadi gini? Sebab tu kita kata tuan-tuan sekalian, fitnah ni benda besar. Hak jadi pocong perang pokok ni kerana fitnah. Hak tu tumbuk rusuk ni, hak ni tumbuk rusuk ni, hak tu mari cerita tu, hak ni mari cerita ni, lalah bala. Maknanya, kebanyakan persengketaan ni mari daripada fitnah. Fitnah dengan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Fitnah ni, maklumat yang disampaikan dengan niat melaga-lagakan. Beza dengan fitnah bahasa Arab. Fitnah bahasa Arab ni ujian. Banyaklah ciri-ciri ujian ni. Hak cerita fitnah ke bahasa Melayu ni, maklumat yang disampaikan kepada orang-orang yang tertentu untuk melaga-lagakan. Benda ni berlaku tuan muslim. Kenapa berlaku pada Ali? Ni nak cerita, kadang-kadang fitnah ni dia mari tak terjangkau oleh akal. Susah kita nak counter, kita nak kawal. Siapa pekat boleh mempengaruhi dari segi tindakan. Ini semua berlaku pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Berat ujian sebenarnya. Apatah lagi kita hari ini. Dalam keadaan kualiti iman kita hok jauh beribu batu dengan para sahabat tuan-tuan sekalian, maka tidak mustahil untuk kita ni mudah rebah hanya dengan ujian dunia. Kena beringat khususnya bagi mereka yang duduk dalam gerakan Islam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beruntung seorang lelaki yang diberi pemberian sebesar-besar pemberian nak banding dengan kelebihan kurniaan akal yang dapat membimbing pemiliknya kepada petunjuk dan menahannya dari perkara yang buruk. Kalau kita ada sebanyak-banyak harta, hidup kita semewah-mewah kehidupan, gudang atas darat, kapal di laut,
Gambarannya kita tengoklah cerita tiga abdu. Ismail ular raja ni tuan-tuan sekalian. Reta dia hak bagi ke Abdul Wahab dengan Abdul Wahid tu banyak dah. Ne, hak abang boleh 5 juta pound sterling. Hak adik hak tengah ni boleh 4.5 juta pound sterling. Adik hak basu Abdul Wahab boleh rumah buruk suti. Nak jadi muzium dah rumah. Bala tiga beradik ni putus saudara, tak mengaku abang dah. Neh, nak mujum mepi. Neh, ayah tu bib dalam mepi pakai serban pakai jubah. Oh, tukar selalu. Masa hidup pakai tai pakai blazer siap. Mepi tu bib pakai payah pakai jubah pakai serban. Oh, boh dak lalu. Neh. Gi jumpa esok Sulaiman Aklaken. Gi jumpa sungguh. Eh, jumpa pula cari pejabat tak tahan. Ha, dia ingat suti-suti. Orang kata tuan-tuan kalau lah mepi tu boleh cerita dengan detail semasa jaga, mepi tu betul. Mungkin dia ambil sini ikut cerita ni. Eh, mepi yang betul ni bila mana hak tukang mepi tu boleh cerita so-so dengan detail, tak hilang sekataan pun. Ha, itu gambaran mimpi yang benar. Ha, gi jumpa. Ya sungguh jumpa Sulaiman Aklaken. Bolehlah reta hak di luar negara tuan-tuan sekalian. Neh. Bila boleh reta luar negara ni go oh kaya pada abang. Neh abang pula nak jadi cerita. Dibeli oleh Husin Lempoyang. Ah ha, tengok neh. Kena jual sebab marung. Pakat dengan tok tua dengan natu dengan apa nama loyang tu. Apa nama? Neh. Eh, loyang 2.5% tu lah. Ha, leh. Pakat oh jual. Tentang asli. Bagaimana harta tadi? Neh. Nak ceritanya hak banyak tadi tu hak apa ni Ismail Ular Raja. Gambaran kedudukan seseorang. Digambarkan harta dia tu gudang di darat, kapal di laut. Tak cukup telefon nak jawab. Ni, 14 butir telefon berdiri belakang. Lah kena hak attack. Banyaknya gitu. Ni, maka tuan-tuan sekalian, sebanyak-banyak pemberian Allah Taala bagi seseorang. Wa imma hatamu ni tak ada kalkulator boleh hitung. Seumpama Haman ataupun Qarun ataupun Namrud, sebanyak-banyak harta. Tetapi Nabi kata, nak banding dengan akal yang sempurna, tak boleh nak bayar dengan harta dunia. Ha, itu nak cerita sebenarnya. Hak pergi ke Ismail Raja tu nak cerita hak ni sebenarnya. Ya, maknanya tuan-tuan sekalian, kalaulah kita melihat dan menilai seseorang kerana hartanya, tapi otak dia tu 10 sen, maka jangan sehulah dengan harta yang banyak. Kenapa? Lebih mulia seseorang dia kerana akalnya yang sempurna. Boleh beza hak mana baik, hak mana buruk. Kalau mu otak banyak, ne, gudang di darat, kapal di laut, tapi mu tak ambil kira hal-hal haram, dosa pahala, apa maksud, apa makna, apa nilai, tak ada di sisi Allah kan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi sebut seorang hamba yang rabik mulutnya, nak cerita wuduhnya, tetapi imannya sempurna, lebih baik daripada seorang yang cantik rupa parasnya, yang sempurna kejadiannya, tetapi mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini kedudukan, nilai yang ada pada akal itu sendiri. Maka dari sini tuan-tuan sekalian, kita memahami betapa pentingnya nafsu ni diurus dengan baik. Kena manage molek. Maka yang boleh kawal nafsu ni dua perkara ni, akal dan juga hati. Maka dua perkara ni kena jaga molek. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak jamin yang hati dan akal ni kualitinya boleh dipuji? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa
yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan lorongkan dia jadi orang yang memahami agama. Asyik tu duduk. Nak pergi ke arah hati dan akal yang terdidik dengan baik sehingga boleh mengurus nafsu ni dengan sempurna, maka laluan ke arah nak wujudkan hati dan akal yang baik tadi melalui jalan agama. Maka dari sini kita buat kesimpulan, tuan-tuan sekalian. Mereka yang nak duduk dalam gerakan Islam ni, dia kena dalami dulu agama. Sebab agama ni hak boleh nak kawal, hak boleh beri pedoman kepada dia. Bila tak ada agama, tuan-tuan sekalian, maka hilanglah dipanggil apa, integriti yang ada pada seseorang. Orang yang kerja dia penguatkuasaan, walaupun dia tepek integriti best tu di dada dia, tapi kalau iman dia tak ada, tak ada nilai juga best tadi tu. Hanya sekadar best, lambang di dada integriti, tapi iman tak ada kerana ilmu dia kurang, maka tak ada nilai pada integriti dan hilang, hancur lebur. Sebab tu hak boleh mengawal kita tak lain tak bukan agama. Cara mengaji agama pun kadang-kadang nyetok nenginya juga. Ah, sudah. Tu cara mengaji agama, hak tak mengaji tak tahulah, guling batin, nopak ketung-ketung duk rasa. Nah, kalau cara mengaji agama ada sikit ni pun jadi bolok uang. Ah, bayangkan. Bukan mudah tuan-tuan sekalian. Akhirnya malam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kelebihan orang yang alim, orang yang tahu dalam banyak perkara, al-abid, banding dengan orang yang rajin buat ibadat tapi ilmu tak banyak. Kafadli, seumpama kelebihan aku, Nabi, nak banding dengan serendah-rendah kedudukan sahabat. Nabi, sahabat, kok paling rendah kedudukan. Lalu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni paling tinggilah kedudukan. Dan ramai-ramai sahabat, sahabatnya paling rendah kedudukan. Dan Nabi paling tinggilah. Maka itulah kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang beramal semata-mata tanpa ilmu. Perbandingan dia. Nabi sini, orang alim sini. Sahabat paling rendah sini, orang yang rajin buat ibadat tanpa ilmu duduk sini. Kedudukan dia. Maknanya pentingnya, tuan-tuan sekalian, memupuk nilai pada hati dan juga akal melalui agama untuk nak counter, untuk nak kawal, untuk nak kontrol, menyelia nafsu yang memang sedia ada dalam diri kita ni semua sekali. Maka agamalah hak menjadi pendinding dalam nak mengawal kebuasan hawa nafsu. Dan yang mengawal hawa nafsu yang buah ni, hati dan juga akal yang berfungsi dengan baik kerana ditarbiah oleh agama yang baik. Maka kesimpulannya, tuan-tuan sekalian, setiap orang Islam umumnya kena ada ilmu, terutama lebih-lebih lagi mereka yang memegang amanah agama untuk dengan amanah hak dia pegang dan dalam kepahaman dia, dia mesti laksanakan hukum yang mari dari Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi lah dia hak ke sini ni, hak ada ilmu, kena dengan segala usaha yang dia ada menaikkan agama. Maka ini semua berlaku bila mana kepahaman agama yang jelas, yang mampu untuk dia mentarbiah hati dan juga akal dia untuk mengawal selia nafsu yang sentiasa mengganas. Moga-moga tuan-tuan sekalian, mereka yang duduk dalam gerakan Islam, dan sepatutnya kita ni semua mesti duduk dalam gerakan ni untuk menjamin, ya, sampai satu ketika, sampai satu masa Islam boleh dilaksanakan, dan ketika tu dengan kata mudah tertegaknya sebuah negara Islam. Dengan kata lain,
Ini semua jadi tanggungjawab kita. Dan untuk nak galah tanggungjawab ni, maka diasaskan atas dasar ilmu. Maka dengan sebab ilmu, kita kena cari, kena mengaji. Dan bila mengaji ni, kena rajin, kena lawan nafsu malam. Moga-moga kita berada dalam landasan yang selayaknya, yang sewajarnya untuk nak raih redha Allah Ta'ala melalui gerakan Islam. Cukup setakat ni. Apa yang baik, mari dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang tidak dari kelemahan diri sendiri, dan hakikatnya semuanya mari dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkasih bahasa silat kata muhammah banyak-banyak aku lukau lihaza wa astagfirullah azim alihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wallahu a'lam.